Macam mana pula waktu SM ni? Kita akan main dengan Belda United. Macam mana? Kita boleh menang ke? Itu soalan yang terbaik. Bagi saya itu soalan yang terbaik. Mengatakan kita melawan Belda. Bertemu Belda. Jadi saya mui sokongnya lah. Sokongnya penuh pada Red Warrior. Red Warrior berwajah baru. Bukan dulu ni berwajah baru. Bermakna kita akan benar. Kita akan benar malam. Berapa skor agak? Saya kata 3-0. 3-0. Alhamdulillah. Makna Kelantan akan benar 3-0. 3-0. Itu saya tak boleh royaklah. Masalah ni saya tidak tahu pemain mana laki dulu. Pada malam tu. Cik Wadi pula. Macam mana pendapat Cik Wadi? Saya berharap pasukan Kelantan akan dapat berubahlah. Akan dapat berubah dari segi pengurusan dan pemain. Bagi memastikan kita dapat merangkul sekurang-kurangnya satu piala pada tahun ini. Dengan barisan yang boleh katakan baru, kita berharap agar pasukan dapat bergerak dan dengan lebih jaya lah. Skor ni saya tak nak. Cuma saya nak pastikan Kelantan ke final. Itu saja. Sebab kita semua akan ke Kuala Lumpur. Akan beramai-ramai ke Kuala Lumpur. Menyokong pasukan kita. Pasukan Kelantan terbaik. Red Warrior terbaik. Kita mahu benang. Bukan menang, benang. Kita harus menang. Tetap menang. Pasal pemain lain. Bukan dulu. Ini bagus punya. Good player. Gomor Kelantan, gomor. Gomor sungguh tak gini? Bukan main-main. Ini gomor sungguh. Pakat tengok belakang kita dengan Felda. Kelantan gomor sungguh.